sapa ummatun annabiyya ing kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahya halim utawi ummatun iku hublan yang ingkang hamil minas zina krono perbuatan zino. Faqolat mongko matur sapa ummatun ya Rasulullah. Duh Gusti Kanjeng Nabi, asabtu mengenani terkena sapa ingsun. Wis kene sapa ingsun haddan ing dosa. Fa'akim mongko kula suwun jumenengaken sapa panjenengan Kanjeng Nabi ing had ing hukuman ing dosa. Alaiya ingatasi ingsun orawu ingat sangat kula muliakan. Terbeliki enten sebuah kisah di zaman Kanjeng Nabi, ada pengakuan yang hebat yang dilakukan oleh seorang wanita. Ada yang menceritakan ini adalah wanita Al-Humidi, orang-orang Badui atau orang pedalaman. Pokoknya intinya ada seorang wanita di mana sebelumnya dia itu sangat dekat sekali dengan Kanjeng Nabi, sering berkonsultasi terhadap Kanjeng Nabi masalah yang terjadi pada dirinya maupun di sekitarnya. Niki sering dan akrab konsultasi dengan Kanjeng Nabi. Makanya di dalam hadis itu masih menjaga etika, tidak pernah menyebutkan nama seseorang ketika perkara itu terkait dengan perkara kesalahan, perkara-perkara yang bertentangan dengan agama, pelanggaran-pelanggaran agama. Niki hadis ini sangat menjaga identitasnya. Dengan berzani tenggori pengadilan agama maupun pengadilan negeri itu jarang menyebutkan satu identitas yang jelas. Tenggori kepolisian yang mana biasanya disebut kalian julukan-julukan kepanjangan ini, misalnya Muhammad Shohabuddin Al-Ayubi disebut MSA, Muhammad Badwi MD. Ternyata istilah-istilah ngajen ini di dalam ilmu demi tidak untuk mencemparkan nama baik sehingga disebut sebuah istilah atau kepanjangan. Dan ini ternyata sudah diajarkan di dalam tradisi-tradisi penyebutan wonten hadis saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka enteng pembuatan dekne niku dari sebuah suku atau kampung Juhaina. Dia mendatangi kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika menghadap kepada Kanjeng Nabi, wanita ini dalam keadaan hamil akibat melakukan perbuatan zina. Dekne niku hamil karena zina. Zina itu berarti melakukan hubungan badan antar laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan yang sah, ikatan nikah yang sah menurut agama. Gitu dari zina. Cuma ngeten dalam Islam itu tidak pernah mengenal istilah anak zina. Jadi kalau ada orang yang mengatakan oh anak zina itu salah. Dalam kajian ilmu hukum Islam, dalam kajian ilmu hukum positif di Indonesia, dalam kajian ilmu hukum Islam tidak pernah mengenal adanya anak zina. Soalnya apa? Kullu waladin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan suci. Suci ini adalah terbebas dari dosa, terbebas dari salah. Karena apa? Tidak mungkin seorang anak bayi yang dilahirkan pernah melakukan kesalahan. Adapun efek dilahirkan dari perbuatan zina, sing zina ini adalah orang tuanya.
yang berdosa ke orang tuanya, sing nglakoni wong tuane mosok anake disamane. Lagi seorang wanita ini hamil akibat perbuatan zina. Lalu dia bercerita kepada kanjeng Nabi, ya Rasul, kula niki sampun melakukan kesalahan kanjeng Nabi, telah berbuat zina dengan laki-laki yang bukan suamiku. Karena memang ini aku tidak mampu untuk menghindarinya, ya Rasul. Oleh karena itu, ya Rasul, sebagai bukti aku memohon ampun kepada Allah, aku siap menerima segala konsekuensi. Dengan paling itu lo hukuman dengan Nabi, nek kapan kula niki melakukan zina, kalau zina di zaman kanjeng Nabi iku zina ghairu muslim, wong sing cicin gak duwe bojo, maka fajrin kula wahidat yang ini akan jenjah dikepuk sampai ting satus. Tapi kalau musuh wong sing duwe bojo di pasaran hidup kok jek selingkuh, kok jek zina, maka dirancang bahkan sampai kematiannya. Dirancang itu tidak patut dipendem awake, diketok sirahe di sawah dan lewat kotak-kotak. Ini waktu ini jenis-jenis, waktu itu ada kerja, gak jemput-jemput. Dan waktu itu sudah berdekat ke teman yang berkurang dan dekat perempuan lagi. Dan di dalam tulisan itu seperti itu. Nah, enten pertanyaan kedua, kenapa Indonesia tidak memperlakukan hukuman zina seperti dalam Al-Quran? Jawabannya simpel, dan Indonesia ini menganut hukum-hukum positif, hukum-hukum yang sifatnya saling memberikan kemaslahatan antar agama. Soalnya Indonesia bukan negara Islam. Saya cukup komunikasi ini muslim pada muslim yang terhormat dan tidak disepakati oleh pemerintahan maupun anggota DPR pusat. Nah, ini makanya tidak pernah ada hubungan jilid maupun rajam di Indonesia. Lalu ini baru wanita ini mulia sekali, selama ini jarang menemukan zina ini benar, ini jarang. Jarang sekali anak pengambil karena jangan mengaku di hadapan ahli pakar hukum ini jarang. Rata-rata pengambil ini disinggahkan. Rata-rata pengambil ini dirahasiakan. Bahkan gak ada yang bersokoh semuanya untuk pelakunya. Ini tidak disampaikan. Nah, ternyata seorang wanita ini cara menjadi tobat menceritakan kebaikannya lagi. Jangan baca buku menjadi kooperatif. Soalnya terbuka kesalahan di kooperatif, nek kita kalau ini jawab. Kalau kita hanya dia itu menceritakan objektivitas kasus, cerita saat temennya, maka akan mendapatkan keringanan hakim ini mengurangi. Ternyata ibu ni hakim ini ibu dapatkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau polisi nakoni maling ketika dengan pengurangan pelanggaran hukum, jadi kok cerita sak temen yang maka akan dikurangi dan akan dimuliakan. Sudah terbiar. Dunia itu para hakim penegak hukum ini tu kanjengan ini diminta untuk menerapkan hukuman hak. Akhirnya kok dan ini bacaan memanggil sebuah Nabi Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waliyah yang waliyah wong wadah fakola mengkodamu sebuah Nabi aksin gawe wapi sebuah sila ilaih ramai wong wadah fakida wadah mengkodamikan ilaih ramai sebuah wong wadah ini memperdekanan sapa sira ni engkeng sun lihat lawan wong bapak alam lan wong ni sapa wali fa amara mung
pemerintah pihak lawan umat tersebut adalah biukan dari seluruh alam semesta. Fa'udat monggo dan talenya semua beralih. Fa'udat monggo dan talenya beralih dengan semua umat tersebut siapa kelam ini umat semua amal dan perintah sokokannya nanti. Biar melawan penguatan kerujiman mengkoti hajan sopo penguatan summa sholat kemudian mimpin sholat sopo kajian Nabi Alina ingga kasih jenari penguatan dan Riki Purnama juga menerangkan ketika wanita sudah menceritakan tentang perbuatan yang dilakukan yang disinat. Akhirnya kan dilatih memanggil walinya, wali seorang wanita dipanggil menemui kajian Nabi. Seorang laki-laki kami adalah walinya seorang wanita ini. Berbuatlah baik kepadanya. Wanita ini adalah kumpulan ketika nanti melahirkan maka kabarkanlah kepadaku dan bawalah kepadaku. Maka kamu akan memberikan hukuman rajam kepada wanita ini. Oh. Jadi ketika wanita hamil itu meminta eksekusi hukum demi untuk mengakui kesalahannya, akhirnya Nabi memberikan pendidik hukum. Mungkin ini bisa kesempatan untuk menebus diri. Kanti wabat mungkin cek istighfar yun panah dan Allah mungkin dia itu biar memperbaiki perbuatannya dengan memperbanyak melakukan sholat, tingkah, amal sholat dan lain sebagainya. Dan paling utama rasa kemanusiaan yang diberikan dari Nabi kepada umatnya. Mosok dalam keadaan hamil seorang Nabi memberikan putusan hukum berupa hukuman mati, alangkah kasihannya anak yang ada di dalam kandungannya itu maka akan ikut mati juga. Maka ini kita pengen bis engkau ayo genteri melahirkan ajar rene kutakai eksklusi hukuman wakilan aku ada kisah yang lain menceritakan. Ketika wanita ini sudah melahirkan, dia dibawa seorang walinya kepada kandungan ya Rasul. Niki arek wedok sing hamil niku sampun kula boten mriki. Ya napa kabeh hukuman niku seorang wanita niku siap untuk menerima hukumannya. Akhirnya kandungan Nabi itu bertahan dan diwedokin. Wahai seorang wanita, anak sudah lahir, sudah kandungan Nabi. Terus siapa yang mengasuh anak bayi itu? Siapa yang memberikan air susu anak bayi yang kau lahirkan? Kalau begitu, tunggulah nanti setelah 2 tahun. Ketika anakku sudah disamping atau dipisahkan dari minum air susu, maka kebelum aku akan memberikan hukuman yang adil kepadamu. Kasih diberikan kesempatan melalui aku, yakni diberikan kesempatan untuk memberikan ASI kepada bayi yang dilahirkan selama 2 tahun sebagaimana ajaran Al-Qur'an haulaini kamilaini selama 2 tahun. Duh, berarti ada koreksi jarak waktu ketika hamil dan juga ditambah 2 tahun. Umpama waktu wanita ini bukan wanita yang solikah, wanita yang pada akhirnya dipending hukuman rontal lebih yang jelas melarikan diri juga tidak akan mungkin kembali kepada kandung Nabi, tidak akan mau dulu raja namun tidak jauh ke sana itu begitulah. Ternyata setelah 2 tahun anak itu siap lalu wanita ini menemui kandung Nabi ya Rasul. Alhamdulillah anakku sudah berumur 2 tahun. Terahkanlah hukum rajam kepadaku. Aku siap untuk menerimanya. Langsung wanita ini membawa tengah-tengah, tengah-tengah lapangan untuk disaksikan
berapa sahabat atas hukuman itu. Baru akhirnya sebelum Kanjeng Nabi mengeksekusi hukuman racun bagi wanita itu, kemudian dari permintaan agar hewan dan dimana keadaan akhirnya seorang anak yang batal itu serahkan kepada Kanjeng Nabi. Lalu Kanjeng Nabi menggendong dan dikabarkan kepada seluruh kaum muslimin, wahai kaum muslimin, siapa yang hidupnya ingin berkah, ingin maslahat, maka asuhlah anak bayi. Akhirnya berubahlah orang itu, sahabat rebutan rebut anak bayi yang dilahirkan dari jinanah di lorong yang terus kekal. Baru kemudian wanita itu dieksekusi. Ketika dieksekusi, sebelum hukuman ini habis, ternyata meninggal dunia dalam keadaan muslim. Dan Kanjeng Nabi laki-laki masih memberikan penghormatan kepada wanita itu. Apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi? Summa shallallahu alaihi wasallam. Ketika wanita itu meninggal dunia karena dihukum pertaubatannya itu, akhirnya Kanjeng Nabi memimpin sholat jenazah wanita yang telah melakukan jenazah. Lalu apabila ada peristiwa yang lain dalam hati diceritakan Umar bin Khattab protes, ya Rasul, panjenengan ini kenapa tak mau jadi imam sholat jenazah wanita berbuat zina? Dia ini perbuatannya kotor Kanjeng Nabi, ini perbuatan dosa besar, dibenci oleh aku, kenapa aku mau bersolatku? Kanjeng Nabi menerjakan Allah akhir sholat makmum kakak sendiri. Akhirnya setelah sholat itu selesai, Kanjeng Nabi jauh kepada Sayyidina Umar. Wahai Umar, ketahuilah wanita yang telah berbuat zina ini, dia sudah bertaubat kepada Allah. Beberapa waktu hukumannya ini saya terima, mulai dari masa hamil sampai masa melahirkan dan juga sampai 17 tahun. Ternyata wanita ini masih komitmen dengan hukumannya, siap menjalankan hukumannya. Makanya saya yakin Allah mengampuni dosa wanita ini. Dan wanita ini ketika dibandingkan 5 orang penduduk Madinah, dia lebih baik dibandingkan 5 penduduk Madinah. Akhirnya Umar bin Khattab sangat terpukul, tutup pikiran aku, tiba-tiba dosa-dosa yang mau dilakukan di manusia itu selamat dia memohon ampun kepada Allah, insya Allah akan diampuni. Dan yang berat memberikan hukuman adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya para ahli penegak hukum di satu negara ini menjalankan eksekusi hukum ini atas perintah hukum di satu negara, sebagaimana dicontohkan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mengeksekusi hukuman zina bagi wanita itu karena ada perintah di dalam Al-Qur'an, "Wazzani wazzani fajridu kulla wahidin mi'ata jannah." Perempuan dan laki-laki yang melakukan zina, maka jilidlah, hukumlah, pukullah sebanyak 100 kali di antara keduanya. Alhamdulillah. Dibaik eksekusi hukum itu yang memerintahkan adalah hukumnya atau agamanya, bukan beratas kemampuan diri sendiri. Ini satu contoh yang luar biasa. Bab karohiyat kaman dalam maut. Ini kita dengan bab mati arah mati. Lidur bin kronokara di panoik daya Nuzila bin insan kami diturunkan ke kelawan nung sawat jawazi ila khofa fitnah dan fihi. Rawaina ceritakan sama kita, jadi tak usah kau kita fi sahihain Bukhari wa Muslim an Anas radhiyallahu anhu qala qala jamu sabuhan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kan nabi sallallahu alaihi wasallam la yatamanna yanna ojo arep-arep amun sapa hadu salah siji sira kabeh al maut
Rudeng wong. Fa ingka lamun-lamun sopoan kula wajib fa'ilan iku fa'ilan lawan kali panjenengan monggo ngucap sapa Allahumma ahyini ma kana al-hayat khairan li wa tawaffani idza kana al-wafatu khairan li. Allahumma ya Allah ahyini hidupkanlah aku ma kana al-hayatu khairan li selama kehidupan itu bagus untukku. Wa tawaffani dan matikanlah aku ya Allah idza kana al-wafatu ketika kematian itu khairan li lebih baik bagiku. Niki ada satu doa harapan yang sebaiknya dimiliki oleh orang-orang yang mengalami sakit ketika ajal ini menjemputnya, ketika di ujung penghujung usianya. Ini sebaiknya dimiliki oleh orang-orang yang sakit. Apa maksudnya di sini? Dan berikan Nabi memberikan petunjuk, kajian memberikan pencerahan kepada umatnya. Janganlah seseorang itu mengharapkan kematian karena situasi yang menyakitkan yang mengenai kepada dirinya. Dan seandainya kematian itu harus dilakukan, harus dialami, maka seseorang itu dianjurkan untuk berdoa, Allahumma ahyini ma kana al-hayatu khairan li wa tawaffani idza kana al-wafatu khairan li. Maksudnya ya Allah, kalau kali jangan saya bekal sakit. Sakit ini kok mengakibatkan kematian. Sakit ini sowe pinggang-pinggang ulang, bahkan bisa bisa tahunan ditambah atau wis kayaknya obat di dolet ahli kesehatan juga wis kasih. Maka doa yang terbaik ini adalah ya Allah, seandainya hidup kehidupan itu bagus untukku, maka hidupkanlah aku panjang dalam kesehatan. Dan seandainya kematian itu lebih baik bagiku, maka matikanlah aku. Aku selama ini kadang-kadang pulau jadikan ibu pernah mendengarkan ucapan ini dari mbak-mbak kita, dari orang-orang terdekat kita. Ya Allah, mau sakit sowe untuk kerja-kerja ini juga tidak Allah, nek memang mau yang kerja dengan kerja ini sih, nek memang kerja mulai api kami berdoa ini dengan kerja imawan pasti, dan nek memang ini kehidupan mulai api dengan para suara sang bersila oh ya Allah, dibaca yang sini sakit nek urut dia urut nek mati ya kan masih lo jauh berkosongnya tapi ada dasar hukumnya. Ternyata Kanjeng Nabi juga mengajarkannya, tertera di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim riwayat Anas, riwayat Sayyidina Anas bin Malik, di mana ini merupakan pesan-pesan Kanjeng Nabi mengharap kepada Allah jika situasi itu sangat-sangat tidak memungkinkan, maka sangat-sangat dianjurkan untuk akan ini menyakitkan, maka kita mesti menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan doa pasti yang sakit begitu teknik mengecek tubuh langsung usai kulit dengan pagi panjang umur mesti umpami kematian kok langsung usai daripada kehidupan dengan kencang yang akan yang sakit terlalu sakit buat usaha dan sampai orang ini buat itu nanti peristiwa batu itu pecah pembuluh darah selama 2 minggu menurut
bisa, cuma dia mampu mendengar ini nomor kedua dalam Quran dan kedua seneng bisa mesin tapi baru sakit nyawani dan kondisinya menunggu akhirnya dikonsultasi oleh dokter atau terpikir apakah bisa diatasi kesembuhannya. Terus bagaimana caranya terkenal mohon maaf pihak keluarga, kami hanya bisa berusaha, kami operasi nanti itu hasilnya 50%, 50% itu bisa berhasil, 50% itu bisa gagal. Kita juga tidak berani, makanya minta persetujuan karena keluarga ini cinta waras, mantap operasi ujok cinta waras karena itu ternyata operasi juga tidak dijamin. Dibiarkan seminggu mau tersangkar barang-barang diokasi, yuk gak sangkar barang-barang jarak seminggu mana akhirnya meninggal dunia. Nah, pada saat semacam ingat jenengan itu menemui situasi sekoyak energi malah kita akan niku waktu mulai Allah ma'adiri ma'akalat al-hayatu khairan lalu wa tawafahu idha kalat al-mabadu khairullah. Intinya itu mencoba di Indonesia, ya Allah panjangkanlah umurnya jikalau kehidupan terbaik bagi dia dan bandingkanlah dia seandainya kemandangnya lebih baik baginya. Intinya terlebih itu walaupun dan seandainya menghormati maka tadi kajian kita pada bagian ini intinya ketika seseorang itu mengharapkan ampunan dari Allah atas kesalahannya sampai kapan pintu maaf dari Allah masih terbuka. Makanya jangan pernah kita mengatakan atau meyakini pintu taubat itu tertutup selama kita mau bertaubat. Kalau kita bertaubat dan saya yakin innallahu wat tawwabur rahim, Gusti Allah itu dan menerima taubat dan memberi kasih sayang. Mudah-mudahan sedikit yang kami sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita diberikan Allah sehat, kuat, panjang umur, manfaat, maslahat keluarganya, sakinah mawaddah dan dapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad اللهم بارك لنا في أموالنا بارك لنا في أولادنا وأزواجنا وعلينا وسلم بنا بارك لنا فيما أعطينا بارك لنا فيما فضلتنا بارك لنا فيما أنعمتنا سلمنا من أهل الدنيا وعافنا في الآخرة وأكرمنا ولا تهنا الإيمان بحسن الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الرافعين رب العالمين والحمد لله رب العالمين الفاتحة